Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم الفاتحة إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وخصوصا إلى شيخنا ومربي روحنا أبي محمد أمين بدري ثم إلى أرواح أهل سلسلاتنا وإلى أرواح أهلنا يا الله وإلى أرواح أهلنا يا الله وإلى أرواح أهلنا يا الله بنيات القبول وبنيات الوصول وبنيات الشفاء ولقضاء الحاجات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, husnus sirah abdalu min husnis surah. Husnus sirah, bagusnya akhlak, perangai, budi pekerti, itu abdalu, lebih abdal, lebih bagus, min husni surah, daripada bagusnya rupa. Pinta. Jadi bungas hati itu lebih bagus daripada bungas muha. Ya, ada muha orang tuh langkar, cuma gara-gara inya sandal orang hilang. Nah, berarti maling. Ada bagus kada? Jadi rupa bungas. Sekalinya maling sekalinya. Nah, ditentu. Nah, jadi oleh karena itu, bagus hati, akhlak, budi pekerti, itu lebih abdal daripada bagus rupa. Nang langkar itu keduanya pang bagus. Nang kaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu rupa sidin langkar, dan akhlak Nabi Muhammad langkar. Binta. Jadi kalau kita hendak merupa memiripin Nabi, pintangan rupa kada kawa sudah. Binta. Jelas banget kada kawa. Binta. Nabi Muhammad hidung mancung. Kita mancung aja juga. Cuma mancung ke dalam. Cuma tunjul kacamata. Luluy. Nabi Muhammad putih. Dan putih Nabi Muhammad itu kekuning, putihnya kekuning-kuningan munya di surga, putih kemerah-merahan munya di dunia. Bahkan udah lihat di dalam kitab hadis, Nabi Muhammad itu jar munya marah, cuma marahnya karena Allah bukan karena nafsu, marahnya di menghinakan agama bukan menghinakan sidin. Sidin munya marah, muha Nabi Muhammad tuh mirip buah delima. Mirip buah delima. Buah delima itu kan warnanya habang-habang. Nah, gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh ngeran orang putih lah, sarik aja tetap bungas. Lain kita. Sudah hitam manis, bawa pulang merangut. Umay, kada kemerah-merahan, kada kebiru-biruan. Kucing gin bukahan. Seorang becaramin gin takajut. Nah, jadi sama ini aja, kita sudah rupa kada kayak orang Arab. Orang Arab tuh mah hidung mancung, kaning tabal, ya kan? Arab dia Arab. Arab tuh jarang ya kada bungas Arab tuh. Nah, jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita menuruti Nabi, pintangan akhlaknya barang. Amin ya Allah. Nah, apa yuk akhlak Nabi yuk nang kawa kita turut? Nomor satu. Yang pertama, al-karamu al-muhammadiyu, yaitu sifat pemurahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita jangan pemalar. Amin ya Allah. Nah, di antara hadis Nabi Muhammad sifat pemurah, di antaranya apa ya? Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam
dan adalah tabiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaruddu sa'ilan. Nabi kita kada pernah menolak orang meminta. Orang tuh nama minta, Nabi Muhammad kada pernah menolak. Kada pernah menolak. Wa huwa wajidun ma yu'tihi. Nggih, selama Nabi Muhammad itu memperdapati apa nang diberi pulang. Dinta. Kalau kita di kampung sini barangkali detukubah lah. Detukubah Tuan Guru Abdul Samad, nggih kita mendengar manakib Sidin cucuk Bakaramat, mengapa jadi Bakaramat? Sidin menuruti akhlak Nabi Muhammad. Ini punya menuruti akhlak Nabi Muhammad, insyaallah Bakaramat. Masuk jemberan aja nah. Munya mau betis kiri, keluar betis kanan. Masuk jemben gin bepahala. Ulun kira bepahala tuh masuk masigit dia. Sekalinya masuk wisi aja bepahala. Dengan catatan sebuting, turuti Nabi Muhammad. Mandi, mandi sambil bakameh berdiri. Kaingatan Nabi Muhammad, kada suah Nabi Muhammad tuh bakameh berdiri langsung berduduk. Dapat pahala. Pinta. Jadi Nabi Muhammad tuh munya bakameh sidian berduduk, kada bakameh berdiri. Kalau behira pasti berduduk. Di depan orang behira berdiri. Nah, ditata. Jadi kita mutaba'ah lawan Nabi Muhammad. Jadi mutaba'ah lawan Nabi Muhammad itulah adat kita menjadi ibadah. Mudahan guring kita kayak Nabi Muhammad. Mudahan makan minum kita kayak Nabi Muhammad. Mudahan berpakaian kita kayak Nabi Muhammad. Mudahan duduk kita, berjalan kita kayak Nabi Muhammad. Sudah ada semalam, setengah bulan semalam. Ini kita belajar akhlak pulang kayak Nabi Muhammad. Nah, dinta. Apa akhlak Nabi Muhammad? Pemurah. Nah, cocok dia tuh kubah tuh Sidin Bakaramat. Dinta. Bahari itu ada nang apa tuh bahari nang anu apa tuh ngarannya karung dua buting di bahu tuh beres sebuting wadah duit sebuting apa ngarannya? Hah? Labai. Lain jeblay. Labai lah. Nah, bahari ada labai bahari. Ulun lagi kekanakan menemui labai tak? Menemui benar. Nah, jadi labai itu punya mau meminta. Sidin kadada duit beres diunjuk. Duit kadada beres kadada wadai diunjuk. Pernah jernan arwah Tuan Guru Abdul Samad itu kadada napa-napa nang ada pulpin, pulpin diunjuk Sidin. Punya kadada orang itu meminta kosong di tangan. Han pemurahnya cocok Bakaramat tuh cocok. Bahkan yang ulun dengar lagi manakib Sidin itu kadada napa-napa nang ada tuh beres nang sudah dibesuk, macangan dimasak nang itu nang diberiakan. Han cocok mati Bakaramat napa gerang meumpati pemurahnya Nabi Nabi Muhammad. Mudahan kita jangan pemalar, amin ya Allah. Orang pemurah itu lawannya kan pemalar. Kita belajar tasbih sama ini. Orang pemurah, pemurah dulu, hanyar pemalar. Tasbihnya orang pemurah itu seperti air, seperti banyu, seperti banyu. Mudahan kita murah rejeki, amin. Mudahan kita jangan pemalar, amin. Mudahan kita pemurah, amin. Nah, duit tuh kayak banyu. Di mana yo kayak banyu? Coba kita lihat bahari, keingatan lagi kekanakan, kuitan imbah bejual benih. Berapa ratus balik bejual benih umay. Banyak kuitan ulih duit. Apa ada anak beucap? Ujar anak, abah cair, abah cair. Pernah mendengar sama itulah. Berarti orang berduit disambat cair. Ujar kuitan hingus cair. Utang belum kita huri. Nah, ini tetap. Berarti orang banyak berduit itu disambat cair. Takut nih bubuhan pembakal, anu jar dana belum, dana desa belum cair, jar pembakal hingus cair. Nah, berarti duit itu seperti air. Inna a'tayna kal kausar. Jadi mudah-mudahan kita mun berduit murah rejeki, mudahan jangan pemalar.
turuti kaya banyu, alirakan ka kuitan, alirakan ka mintuha, alirakan ka desanak, alirakan ka ipar, alirakan ka orang miskin, alirakan ka anak yatim, alirakan ka pesantren, ka langgar orang maulitan. Mudihan jangan pemalar. Berarti orang pemurah itu seperti air. Cucuk di dalam belajar belaga, Zaidun kal bahri pil karami yer. Zaid itu seperti lautan, pil karami pada pemurah. Nah berarti pahamannya orang pemurah itu seperti air. Pinta. Jadi air itu jangan ditahan. Banyu munya mau ditahan di awak, insya Allah usus buntu. Jadi mun handak bekamih, bekamih. Jangan ditahan. Kena betul maren. Jadi duit tuh munya ditahan, hanya betul maren. Keapian, kehilangan, tuh betul marennya. Nya duit mun kada disadahakannya keluar saurangan. Duit tuh munya kada dijakatakannya keluar saurangan. Keluarnya bisa banyak pada ampun Tuhan. Tuhan meminta 1/40 aja, munya 1 juta. Berapa tak 1/40? Salawi ribu, 1 juta, salawi ribu aja Tuhan minta. Cuma kita nih ngelihai, pemalar. Nah, jadi orang pemurah seperti air. Nah, berarti pahamannya, sebuting lagi. Orang pemalar tuh seperti kikir. Oleh karena itu, kita dengar rancak kikirnya wanita. Biasanya orang pemalar tuh disambat kikir. Satahu ulun ngaran kikir tuh malanda piger gaji. Coba lihat kikir. Siapa tukang di sini? Adalah tukang di sini hadir. Oh, banyak tukang. Nah, coba lihat orang mengikir gergaji. Rut. Yang rapa itu gergaji kikir. Orang malandepi gergaji. Nang rapa itu kikir gergaji. Gergaji. Berarti pahamannya orang pemalar itu mirip lawan kikir, karena orang pemalar tuh kada mau rapai. Nang rapai itu siapa? Gergaji. Ya kawan. Munya mau duduk di warung-warung suben subuh tuh, dudi-dudi bayar. Dalam hati mudahan kawan membayari. Tuh kikir. Kawan itu juga pas. Sajam awar behadangan aja. Nah, dinta. Jadi kikir nih pian munya duduk di warung dudi-dudi bayar. Munya datang ngano Bapak DPR no dirawat tak. Pak DPR jangan nah kalau warung duit. Nya disernya si kikir nih melajari kada bang lah, cuma mulah contoh aja. Nggih, kikir nih kahulu kahilir munya ma'aruah menyelamat pian kurik api. Jadi bawa ruku ditinggal. Itu kikir tok. Mun ada orang aruhan korek api di bawah rokok ditinggal, itu contoh kikir. Jadi tuntung makanan beruku kawan. Jadi melihat kawan beruku nih nyaring abis istighfar, astagfirullahaladzim, jaman mengacak kantong. Jadi ujar kawan beruku, napa gerang? Aku nih jatah bawa korek, tak tinggal rokok. Nah jurang rokok, nah ya tuh jar. Karena aruhan di hulu dintu pulang, di hilir dintu pulang. Nah itu contoh kikir sama itu. Jadi hidup nih mudahan jangan kayak kikir. Mudahan hidup nih kayak banyu. Turuti Nabi Muhammad. Mudahan kita pemurah. Amin. Dintu langkar. Jadi pian munya kita musafir kakak mana kalah makanan singgah di lorong. Tahuri dulu. Anu tadi orang tadi hitung akan pang. Karena ulun membayarinya. Itu nang langkar. Jadi orang udah tuntung makanan kena handak bayar, jurang sudah ditahuri. Tuh kawan pian nangin toh. Nah, itu. Alhamdulillah sudah ditahuri ya. Nah, itu contoh kikir ya tadi tadi. Itu. Nang tadi yang membayari itu nang diturut. Nang alhamdulillahnya tuh itu contoh nang kehimungan juga. Nah, contoh Nabi kita Muhammad lagi. Napa pemurah Nabi yo? Di antara pemurah Nabi Muhammad A'ta Muawis bin Afra.
Ngi kapahu hulian wazhaban lama ja'ahu bihadiyatin min rutabin wa kisain. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Mu'awiz, anak Apra. Itu datang ke Nabi Muhammad memberi rutab. Rutab itu kurma. Kurma basah namanya rutab. Kalau kurma kering namanya tamar. Yang kita berbuka puasa itu tamar. Minta. Rutab itu kayak ibaratnya pisang. Mana kayak kita nih hilang nih. Hilang kayak nih. Mana kata. Juga parkir mau di luar. Nah dinta rutab. Jadi rutab itu ibaratnya kita pisang. Apabila dikaringakan si rutab itu jadi tamar. Kalau kita jadi apa ngarannya pisang tuh? Rimpi. Rimpi tuh mana? Kurang menjual. Binuang kah? Binuang kandangan. Lah. Anu kalau kita amuntai makanan khas kita apa? Lain apam lain. Anu cincin telipuk. Nah, di bawah tangga pasar amuntai. Jadi amuntai ini ciri khas makanannya cincin telipuk. Bukah keberabai ciri khas makanannya apam. Ini apam berabai itu desain nyaman. Agak tipis lah. Han. Jangan salah apamnya. Jadi apam berabai itu berabai ciri khasnya. Kemudian tarik ke kandangan. Ke kandangan yang terkenal dudul. Dudul kandangan. Tarik ke binuang rimpi. Tarik ke martapura kalalapun. Cuma setahu ulun wadah yang paling tuha kalalapun. Mengapa jadi tuha? Nyebe uban. Nyiurnya tuh. Uban kalau tak, nah, jadi wadai paling tua wadai kalalapon itu tuh masya Allah tabarakallah. Han, itu tuh mudah kita jangan pemalar lah, amin ya Allah. Jadi Nabi Muhammad diunjuki rutab, diunjuki kisah tuh anu mentimun apa bilungka mentimun bilungka sama aja lah mentimun bilungka. Ulun lihat di dalam kitab jadi Nabi Muhammad tuh ketujuh. Kurma itu lawan mentimun. Karena kurma itu sifatnya apa? Panas. Sedangkan mentimun sifatnya dingin. Apabila dingin bercampur panas, dingin kada, panas kada. Sedang berarti sehat. Nah, jadi Nabi Muhammad itu termasuk orang yang menjaga pemakan. Udahan kita kawa menjaga pemakan. Amin. Dengarkan ulun, 75% penyakit itu datang di mana? Makanan. Berarti mun handak sehat jaga apa? Jaga makan. Kulu wasrabu walatus ripu. Makan ja, minum ja. Jangan juga kada sing makanan sing minuman. Karena kurang gizi, kurang vitamin, kurang mineral, kurang awak kurus parut genal. Busung lapar ngarannya. Kada bagus kada juga. Cuma wala tusripu, jangan kalim patan. Kena ya kolesterol, asam urat, gula. Itu gara-gara kalim patan. Mudahan sehat panjang umur berataan. Amin ya Allah. Nah, dintu. Ketika Nabi Muhammad diberi orang rutab lawan dilungka tadi, sekalinya Nabi kita beberi juga. Berhadiah juga. Sekalinya Nabi Muhammad memberi emas. Mu'awiz, sini. Jangan bulik dulu, hadang-hadang. Adina ku beriakan ke ikam. Kenapa Nabi? Tanai dua tangan ikam. Tanai itu. Sekalinya Nabi Muhammad mengukut duit dari dinar. Karena dinar itu duit dari emas. Sahibak tangan sidin. Uma Mu'awiz bin apa kahimungan sidin. Kan Nabi Muhammad menunjuki rutab lawan bilungka buliknya sidin membu emas. Pemurahnya Nabi Muhammad tuh lah. Ini pemurah Nabi Muhammad tuh mudil sidin tuh membalas berian orang. Dinta. Mudahan kita akhlak kayak Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Dinta. Apalagi yo pemurah Nabi Muhammad.
hamalat ilahi tisuna alpa dirhamin, dibawakan humilat ilaih, dibawakan kepada Nabi 90.000 dirham. Dirham duit dari Perak, 90.000 dirham. Pawudiat ala hasirin, lalu diandak di atas tikar di hadapan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad memberi ipian. Summa kama ilaiha, kemudian berdiri Nabi Muhammad kepada itu duit. Yukassimuha pamaradda sa'ilan hatta paraga minha. Lalu Nabi bagi-bagi lawan orang miskin, lawan orang fakir, sampai-sampai duit itu kadada lagi di tangan Sidin. Habis. Kalau kita tuh kira-kira tuh mengurangi tuh. Pinta mengurangi, pemurahnya Nabi Muhammad tuh lah. Mudahan kita akhlak kayak Nabi nah. Amin. Jadi Nabi Muhammad itu sifatnya pemurah luar biasa. Ada cara pemurah. Ulun lihat di dalam sawi jalalain. Caranya samainya. Maubati hati ini jangan pemalar. Maubati hati jangan pemalar. Kayak apa caranya? Duit nang di tangan pian, duit nang di tangan kita, jangan rasa duit kita. Nah, kawalah sama kita. Sekalipun duit pian, cuma buang rasa diisi duit. Ini ampun orang, ini titipan dari Tuhan. Nyemunya ampun orang, titipan dari Tuhan, nyemudah mengeluarkan. Anu belajar lawan tukang parkir. Itu di luar itu, ada kalau tukang parkir. Pinta, jurang kami ambil kendaraan, bawa hajar. Pinta, saya maling. Nah, tanggung jawab parkir. Gitu, mudahan selamatan, amin. Ya, kita berdoa, selamat insya Allah. Nah, itu tuh beruntungnya. Jadi tukang parkir itu kada mungkin memalarakan ampun kendaraan orang. Karena inya berkeyakinan itu kendaraan lain ampun inya. Inya amanah titipan, maulah inya pemalar. Mudahan harta dikayah kita sama itu. Sekalipun kita nang siang malam mencari duit, tetap ada rasa ini amanah dari Tuhan. Pinta. Sama ini caranya. Duit. Duit nang di tangan kita. Pinta. Duit di tangan kita. Rumah. Kalau memandang fi'il madi, bi'tibari makana ngaranya. Bi'tibar makana tuh memandang telah liwat. Duit nang di tangan kita tuh mamlukun lil gair tuh ampun orang. Ampun siapa yo? Ampun arwah abah. Nggih, ampun arwah mama. Mama meninggal, abah meninggal bagi waris. Berarti tokonya ampun siapa asal? Ampun arwah kuitan. Rumah ampun kuitan. Pahumaan ampun arwah kuitan. Lalu kita jual umpama pahumaannya berbagi waris. Lalu ada orang minta sumbangan macangan mengadakan maulid Nabi, sekalinya dipalarakan. Jangannya hidup arwah ditampiling Sidin. Duitku dipalarakan ya Sidin. Jadi jangan dipalarakan. Duit nang di tangan kita itu mamlukun lil gair, memandang fi'il madi. Napa gerang? Ampun arwah abah, ampun arwah mama, baik pahumaannya, baik rumahnya, baik tokonya, lain ampun saurang. Mun ada orang minta sedekah, beri. Mengapa gerang? Jangan memalarakan lain ampun saurang. Itu usaha abah mama. Sidin siang malam berusaha nukar itu nusaklenya imbah saurang mawaris memalarakan lah. Adinta. Guru Anwar, kami Guru Anurai, alhamdulillah. Kami sugih berduit kada warisan. Arwah abah, arwah mama meninggal, Sidin kadada meninggal warisan. Bahkan meninggal hutang lagi. Mah bepala banget juga. Mati meninggal hutang. Jadi kami guru berduit ini usaha kami. Jeriji 10. Bukan sugih datang di parut. Bukan sugih warisan. Oke. Sebuting lagi. Duit nang di tangan pian, sekalipun bukan warisan, memandang fi'il mudarik, bi'tibar mayakuno, memandang akan datang, duit itu bukan ampun kita. Mamlukun lil gair, tetap ampun orang. Ampun siapa ya? Sugih umpama berduit. Duit itu kayaknya ampun orang. Lain ampun kita mati kada bawa duit. Ampun siapa yuk?
waris. Sudah paham? Nah, untung anak beriman. Kasiah dibawanya menjeble. Duitnya habis. Mudahan paham. Kasiah dibawanya umat-umat minuman habis. Jadi mun ada duit mudahan jangan pemalar bersedekah. Nah, itu aja ilmunya, ilmunya sama itu aja. Jadi mun ada duit di tangan kita, mudahan jangan pemalar. Kayak apa caranya? Rasa akan duit itu ampun orang. Ima-ima ampun kuitan, ima-ima ampun waris. Kita kada membawa duit munya mati. Karena orang meninggal dunia itu kan kada membawa dunia, ngarannya. Telah meninggal dunia aja. Berarti kada membawa dunia. Nah, itu cara mudahan kita pemurah. Sebuteng, pemurah sudah. Yang kedua, mudahan kawa menuruti akhlak Nabi Muhammad. Amin. Yang kedua adalah at-tawaddu'u al-muhammadiyu. Tawaddu'nya Nabi Muhammad. Tawaddu' pulang. Tawaddu' itu kenapa guru? Lain tawaddu' itu tatawa sambil berduduk itu lain. Tawaddu' itu artinya rendah hati. Apa arti rendah hati? Huwa yara nafsahu sagiran. Inya melihat dirinya tuh kecil. Ternyata wahuwa fi ayuninnas kabiran. Ternyata inya di mata manusia orang mulia. Yang namanya man tawadda lillah rafa Allah. Siapa tawadhu karena Allah, maka Allah angkat, Allah mulia akan. Nah, ditata. Inya sama ini Makkah ke Madinah sama. Madinah tuh ada dua. Ada namanya Tuhamah, ada Najd. Tuhamah itu ulun lihat dataran rendah, asapil Madinah. Nah, kota Madinah tuh Tuhamah. Tuhamah. Oleh karena itu banyak kebun kurma. Nah, di Madinah itu pulang ada Najd. Najd itu anu ma'alil Madinah, dataran tinggi Madinah, ampah agak naik. Kemana? Ya ke Kuba. Mudahan sampai ke sana berita anam. Masjid Kuba tuh sama orang berumroh. Jadi berudu di gedung sama yang sunat di Masjid Kuba. Itu arah ke Gunung Madinah. Itu namanya Najd. Nadinta. Sama Mekah tuh kayak Mekah itu ada Tuhamah, ada Najd. Itu kota Mekah yang Ka'bah itu Tuhamah. Dataran rendah, oleh karena itu bisa banjir. Ya nang Hajar Aswad gugur tuh ya. Ya, rendahnya Mekah Tuhamah. Ada Najdnya, Najdnya Mekah arah ke Irak, itu Najdnya Mekah. Ah, ya Jeddah, Jeddah. Nah, Jeddah tuh Najd. Jadi bahasa Arab dataran tinggi disebut Najd, dataran rendah disebut Tuhamah. Sebenarnya bukan Mekah Madinah aja, kita banjir nih kan ada juga Najdnya, Tuhamahnya. Kita Tuhamahnya Kalimantan Selatan, apa yuk? Hulu sungai, Barabai, Kandangan, Amuntai. Ini Tuhamah. Tuhamah tuh dataran rendah. Namunnya naik ke rantau. Naik ke banyak di Batu Barata. Naik ke Banjar, naik ke Pelihari. Maginnya itu namanya Najdnya Kalimantan Selatan. Jadi Barabai, Kandangan, Amuntai ini adalah Tuhamahnya Kalimantan Selatan. Maksud ulun sama ini. Sekalipun badan kita di Najd, mudahan hati kita di Tuhamah. Sekalipun awak kita dimuliakan orang di tanah sini, didudukakan orang, mudahan hati kita jangan sombong. Amin ya Allah. Apalagi hati, apalagi awak di belakang. Apalagi di belakang, maginnya ayah, apa nang disombongakan? Ya kalau nang di muka ini nang bisa sombong nah. Nang di muka ini nang bisa sombong. Jadi mudah-mudahan kita sifat tawadhu, amin. Jangan tinggi hati, mudahan kita rendah hati. Sekalipun kita naik mimbar, sekali kita bebulang besurban, sekalipun kita banyak diisi murid, mudahan jangan sombong. Sekalipun banyak berduit, mudahan jangan sombong. Sekalipun awak di Najd, hati tetap di Tuhamah. Paham? Sekalipun awak di Martapura, tetap hati di hulu sungai.
mudilnya sama itu tuh. Jangan, kan hati itu rendah, tuhamah itu rendah. Sekalipun awak diangkat orang. Nangalih itu sama ini, mana kada berduit sombong. Nah itu nangalih. Kada berduit sombong. Nah itu tuh, apa yang disombongkan kan aneh juga lah. Nah itu tuh. Mudahan paham insya Allah. Mudahan kita sifat tawadu, amin. Apa contoh tawadu Nabi Muhammad? Nah kita lihat. Pakat khuyira baina ayyakuna nabiyan malikan au nabiyan abdan. Pakhtara ayyakuna nabiyan abdan. Nabi Muhammad pernah didatangi malaikat. Nggih, lawan Sayyidina Jibril. Malaikat nih nah, utusan Tuhan. Nabi Muhammad, ulun diutus Tuhan nah. Pian pilih, nabi raja atau nabi hamba. Ulun ulang, pilihan dua. Nabi raja berarti mirip napa tak? Sulaiman, Nabi Daud. Pian hendak jadi nabi raja lah. Atau pian hendak jadi nabi hamba. Jadi nabi cuma hamba. Pilih mana pian? Ternyata Nabi Muhammad memilih nabiyan abdan. Seorang nabi dan seorang hamba. Ya nabi kita Isra Mi'raj tak? Subhanallazi asra bi abdihi. Ya Nabi Muhammad ketika naik ke aras, ya kah? Nggih, naik ke aras, Allah membukakan hijab. Nggih, lalu Nabi Muhammad melihat Allah nang laisa kamitslihi sayun. Jibril pun kada pernah bertemu Tuhan. Ujar Nabi Muhammad, ujar Tuhan nah. Ya Muhammad, bimanil tak hajihil martabat. Pian ikam Muhammad apa jadi ulihi martabat sama ini? Jibril ingin Sidratul Muntaha aja, ikam limpat pada Sidratul Muntaha. Musa hendak melihat, mendengar kalamku. Ikam mendengar kalamku dan melihat aku. Bimanil tahajihi martabat. Apa gerang amalannya? Jawaban Nabi Muhammad, bimana sabetani bil ubudiyati. Dengan pian sebut ulun hamba. Ini semakin hamba, semakin dekat dengan Allah. Dinta. Mudahan kita jangan sombong, amin. Araha berduit banyak. Araha dikiau guru. Araha surban di bahu. Mudahan hati tetap rendah. Jangan sombong. Dinta. Nah, dinta tuh akhlak Nabi itu sama kita. Kalau Allah Ta'ala wakfit janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Ya kah? Rendahkan sayap kamu wahai Muhammad terhadap orang yang mengikuti kamu daripada orang yang beriman. Di mana dalilnya? Dalilnya Anil Bazzar qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Ulun melihat Nabi Muhammad ketika perang Ahzab anu handak-handak maulah parit itu nah. Dinta. Ian kulut turab Nabi kita umpat menyahan tanah. Apa ngarannya gotong royong? Nah, Nabi Muhammad tuh kada gingsi gotong royong. Kalau kita mantang-mantangan jadi kepala, bekacak pinggang ya. Jadi mandur. Ayo, jangan kulir begawe. Pian pam, unda ni mandur. Unda ni kepalanya, wa. Nabi Muhammad unda. Nabi Muhammad tawadu, Nabi Muhammad. Di mana tawadunya Nabi Muhammad? Hakun Nabi Muhammad memikul tanah. Wakat wara at-turabu bayata ibtihi. Maka sungguh memalit uli tanah akan puputihan katiak Nabi. Nabi itu katiak Nabi kada bebulu, kada tumbuh bulu, kan bersih. Kalau kita umay ya Allah panjang-panjang bulu, sekali berendam di sungai kebangkit menjerinting undang. Kenapa? Bau acan. Menjerinting undang ngomong itu kiri kanan. Nah, Nabi Muhammad, nah belicak-licak, ketiak belicak-licak. Artinya Nabi Muhammad itu kada kulir umpat gotong royong. Mudahan akhlak kita kayak Nabi Muhammad. Amin ya Allah. An Abi Dzarin daripada Abi Dzarin Gifari qala rakiba Rasulullah himaran. Nabi Muhammad rancak naik keledai. Ulun nih nah ceramah. Nggih dibawa urang pian ceramah. Nang ma ambili anu apa Abdurrahman nae pakai alpat. Uma ya. Alpat datang ma ambili tatinggal-tinggal ulun sandal. Anak kecepatan masuk.
datang orang bakan derean guru anor je kita bakan derean jelah jan bakan derean ngambil ulun bicara mah apa sorban di bahu baju bah tu apa bakal lawar ulang pakai rantai saya tati harap tu bang inta hadang dulu lah jalan ulun sakit parut nak bihira dulu han kita tu akhlak kayak itu. Nabi Muhammad tu naik himar keledai hakun ya Nabi kada denang gengsi supan tu dede sambungannya bahkan wa arda pani khalfahu Nabi Muhammad ji Abu Jar Al Ghifari nang menyupir Nabi Muhammad nang ma itu nama apa ngarannya tu nama menyupir railah Nabi kalau kita jadi guru tu tidak kagak nyupir ya kalah minta jadi mun ada guru menyupir lah murid guringan umah bepala banget murid ini murid ulun nih ulun menyupir guringannya guru memberi maras memikirkan nang rem lawan gas pintu itu tawaduknya guru pintu sekalinya si murid ini pulang nang dihiga guru duduk diunjuki guru surban nah diunjuki guru surban jadi murid nang surban datang ke saruan apa ada dibuka panitia bebehimat mencium murid padahal nang bicara mah nang menyupir jangan juga maras orang cuma nipu orang pulang kisah tawadu nih jangan juga nggih maras orang dinta anu tertipu orang jangan paham insyaallah lah Nabi Muhammad itu akhlaknya masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita kayak Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Karena Rasulullah yujibu da'watal abdi ila ta'amin da'a. Nabi Muhammad tuh munnya dikiau orang miskin sidin datang. Datang. Guru, pian hakunlah ke rumah menyelamat satu mat. Cuma minta rida guru wae kada makanan kita wadai karing aja ilat sapi. Bari ada kalau ilat sapi. Masihlah ada ilat sapi lah. Oh masih ada lih. Kan sombong banget wah ini. Kadingat lagi ilat sapi. Oh kada papa ayo kita baca dua salamat. Man. Kita terkadang punya disaru orang beacaraan kita betakun dulu napa makanannya jar. Lakatan anu situ aja tulak jar. Kan kita nih mencari padilah dahulu. Padilah makanan. Munya nang ilat sapi kada turun ta. Munyeneng man dinta mudahan kita jangan kayak itu amin ya Allah Nabi Muhammad nih masya Allah karena yuhitu saubahu Nabi kita menjahit baju saurangan ayo ya kah wayar kaudal wahu Nabi menapal gayung rabit wayah labu syatahu Nabi kita memarah susu kambing Nabi kita bisa sapu Nabi kita bisa di dapur Nabi kita kadeda gengsi itu kadeda. Itulah tawadunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ini aja dah. Amalan supaya jangan sombong, supaya tawadu sama ini. Kita di mana aja, lawan siapa aja, nggih, rasakan kita muamalah lawan Tuhan. Jangan kita muamalah lawan murid. Kayak ulun guru nih lah, nih ulun ini guru, ulun bisi murid. Guru ini bisa sombong. Munya inya rasa lawan murid. Coba ingatnya lawan Tuhan. Munya inya lawan Tuhan. Murid ini sarana guru. Murid ini sarana guru. Supaya dapat ridha Tuhan. Nah bagaimana melajari murid. Babut ta'lim khairun lil mu'alim. Biberkatil muta'alim. Babut ta'lim. Bab mengajar. Lu ini mengajar lu nih. Itu khairun lil mu'alim, kebagusan bagi guru. Cuma biberkatil muta'alim, berkat pian belajar. Coba pian kadeda tangan. Pian ini kadeda tangan berdataan. Atau ulun bepijim, cara mah, saling mencilah hilangan. Ampi ulun. Berarti ulun ini dikiau guru gara-gara ada murid. Seandainya kadeda murid, ulun kada mungkin dikiau. Anu sama ini aja, kita dapat pahala dari Allah berkat murid. Insya Allah kita kada mau sombong lawan murid. Anu, jangan memandang muridnya, jangan memandang Allahnya. Mudahan paham. Sama kita atasan, jangan memandang, ini anak buahku, ini aku menggaji. Jangan sama itu, pandang kita muamalah lawan Tuhan. Kita hamba Allah Tuhan, mau tuh seumur hidup jadi hamba. In abdun pa abdun wa in taraka sekali hamba tetap hamba sekalipun jadi bos
ya kalau hamba tetap hamba sekalipun naik mimbar, hamba tetap hamba sekalipun sugih, hamba tetap hamba sekalipun jadi guru. Mudah-mudahan jangan sombong. Itu aja amalannya. Amalan pemurah, ingatkan duit itu lain ampun kita. Amalan jangan sombong, jangan rasa kita lawan murid, rasa akan lawan Tuhan. Murid itu sarana kita dapat ridanya Tuhan. Ya Allah, sama kita memberi orang. Seandainya kadada orang mengemis, seandainya orang kadada meminta, kita kada bersedekah. Berarti kita kawa bersedekah gara-gara ada orang meminta. Berarti kita dapat pahala sedekah berkat orang mengair. Ampun maaf, aku sugih, bawa ke lain. Nah, kada dapat pahala kita. Berarti kita bersedekah berkat orang. Jadi kita memberi ini jangan rasa mulia daripada yang diberi. Mudahan akhlak kita kayak itu. Ini kada, itu aja punya kada undang sama ongko sejar kada hidup. Mai, marasnya orang. Ya Allah, kada boleh sombong tuh nyakiti hati orang. Nah, dinta. Nah, dua sudahlah. Yang ketiga. Yang ketiga, banyak ya, cuma diantaranya aja. Di antara yang ketiga, al-hilmu al-muhammadiyu. Hilimnya Nabi Muhammad, penyabarnya Nabi Muhammad, kada penyarikan Nabi Muhammad. Mudahan kawa manurut. Amin ya Allah. Al-hilmu dabtun nafsi indal gadabi. Hilim itu lain hilim nang di kendaraan tuh lain. Al-hilmu dabtun nafsi indal gadabi. Hilim itu artinya kawa mengakang nafsu indal gadabi ketika sarik. Kita sarik, marah, kawa menahan nafsu, itu namanya hilim. Hatta la yazhara minha ma yakrahu qaulan kana au fi'lan, sehingga tidak timbul daripada itu dirinya sesuatu yang tidak disenangi, baik pemuntungan kasar atau kelakuan kasar. Kawa menahan, itu namanya hilim. Dinta, mudahan kita kayak Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Dinta, anu kayaknya sama ini hidup bermasyarakat nih kayaknya talo macam. Tiga ya. Hidup bermasyarakat nih talo macam. Tiga. Nomor satu, terkadang ada manusia itu, ini kada menyinggung siapa-siapa nih lah, cuma kita merasa akan di diri kita di mana kita di antara tiga nih nah. Ada di antara manusia tuh kayaknya, nih kayaknya, ada manusia tuh kayak ular. Pintah ular. Ular itu munya dijajak. Ular tuh munya dijajak. Munya di kepala kada kawa mematok. Oh, dibuntut. Ular tuh munya dijajak inya mematuk. Itu karakter ular. Ampun maaf. Mun ada kita di kampung, kita bermasyarakat, kita berkeluarga, kita sejamaah. Ada orang kada sanang lawan seorang, merangut di hadapan seorang. Munya orang merangut, kita balas rangut, berarti kita kulirnya bang menyambar. Sekali lagi nah. Ada orang merangut lawan seorang, lalu kita balas rangut, berarti kita napa? Nah, sadar? Paham? Berarti ular. Ada manusia tak kayak tetek. Bungul situ jar. Apa bulat menyepacat tambok? Bungul jar. Sarik kita. Nah, lalu kita yazhar, menampakkan, membalas. Ikam nih menyambat aku bungul. Situ satu bukit bangsat kurang ajar. Banyaknya angsulannya. Berapa tuh angsulannya tuh? Itu di akhirat bisa anu mazlum jadi zalim. Asalnya kan dijalim kan? Cuma mengangsul kebanyakan. Jadi mazlum merannya. Haan, dintata. Jadi mun ada orang menyambat bungul, kita angsul bangsat, berarti kita ular. Anu ular tuh kan munnya dijajak, nya mematuk, menghantam, tuh karakter ular. Han, mudahan kita jangan kayak ular. Lawan pian pikir-pikirlah, hidup nih mun bakal lahi kada berawaan. Lah, saiko menyambat bungul, saiko menyambat bangsat, nang pintar siapa ya? Nang pintar tuh orang di higa rumah. Nang mendengar bungul kada, bangsat kada. Nang betutunjukan bakal lahiam, seikung bungol, seikung bangsat. Seikung menampar, seikung meninjak, nang untung siapa? Nang untung tuh peurutan. Napa biru-biru muka? Pas ada tangkap peurutan.
Jadi orang bete tamparan, bete tinjakan tuh ada bagus. Seikung manimpas, seikung manyuduk. Nang untung siapa? Rumah sakit lawan surat kabar. Mudahan paham. Mudahan hidup kasih sayang. Jangan penyarikan. Nomor dua. Ada manusia itu kayaknya. Ini tabagus nih lah. Mudahan kawal lah. Nih. Mudahan kita tabawa bulik ilmu agama. Jangan nasi bungkusnya tabawa bulik. Mungkin ada juga nasi bungkusnya. Ilmunya kada diberi lah. Mudahan tabawa ilmu. Nasi bungkus tetap kejamban selesai. Ilmu tabawa mati insya Allah. Yang kedua, ada orang itu bermasyarakat kayak orang mati. Nah mudahan kita kayak ini lah. Amin. Orang mati. Tahu orang mati? Orang mati itu disambat bungolnya apa? Rana. Disambat bangsat. Rana. Dirangoti. Rana. Ditampar. Rana. Punya membalas, oh, jadi hantu, oh, jadi ular itu ah, tersalah. Paham pandir ulan. Bahkan di dalam kitab Nujihatul Majalis, sabrul awam, kita ini orang awam nih, sabrul awam as-sukutu. Sabarnya orang awam tuh berdiam. Nah, ulih deh ilmu pian. Pian laki bini di rumah, mohon mau ma'amalakan ujar guru Anwar malam ini. Insya Allah kada mau bakal lahir di rumah. Nang bini ranae, nang laki ranae. Nah, pernah dikelihakan? Aku aja ranae aja, ranae. Kayak orang mati, ranae. Ranae. Nah, dan insya Allah punya bekalahi laki bini, mau ranae, kada mau bepisahan. Karena talak tuh di mana? Talak tuh di muntung. Ikamku talak, omanya ay di muntung. Coba badai ranae. Nah, dinta. Jadi perasaan ulun, kita orang awam, mun hati kada sanang bawa ranae barang. Ranae itu orang mati. Cuma ada lagi yang talangkar. Yang terakhir, yang ketiga ada kaya tanah. Nah mudahan kaya tanah, nah amin. Tanah itu dijajak. Tanah itu dilincai. Tanah itu dihirai. Tanah itu dikamihi. Tanah itu diludahi. Han, beri maras tanah, dilincai, diludahi, cuh, diludahi. Sualah tanah sarik lawan kita. Sualah tanah meraju lawan kita. Sualah tanah mengapit kita. Sualah tanah kada sanang lawan kita, suah. Tanam kanas, tatap tumbuh. Kanas, kada pernah tanah tu meraju. Awas dia tanah ikam melincai aku. Ikam tanam kanas, kutumbuh akan salak. Belum pernah lagi. Nah berarti kesimpulan sama ini, tolong jawabkan nang hadir. Mun ada orang merangut lawan kita, mun kita balas rangut, berarti kita ular. Pertanyaan kedua, mun ada orang merangut di hadapan kita, kita senyum, senyum. Biar kada begigi, tetap senyum. Nah. Munnya orang merangut balas senyum, berarti kita apa? Lain orang mati, itu hidup aja kan, urihing tuh. Mun ada orang merangut, kita senyum, berarti apa? Tanah. Mun ada orang merangut, kita senyum kada, merangut kada, apa? Kayak orang mati, pilihan dua aja, pian ima-ima ranai, ima-ima senyum. Ulun menghendaki mudahan kita senyum. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kadada dendam, kadada hikit, kadada sarik lawan orang. Mudahan hati kita bersih. Sama ini aja dah, ulun mau unjuki amalan lah. Amalan sama ini. Kita sekampungan, kita sebenuaan nih, umat betakut umat Nabi Muhammad kada? Umat Nabi Muhammad. Orang beriman kada? Orang beriman. Munya beriman surga kada? Surga. Mun kita kada sanang lawan orang, orang tu beriman, inya surga. Napa Pak Idahnya kada sanang lawan orang, orang tu ke surga? Maafi Pak Idah. Nah jadi sama ini aja kesimpulan. Mudah-mudahan di hati kita berkat maulidnya Nabi Muhammad, jangan ada di hati kada sanang lawan orang. Siapakah? Sekalipun orang tu kayaknya kada sanang lawan seorang. Mudahan paham? Orang tu nah kayaknya kada sanang, bukan kayaknya lagi guru bisa kada sanang.
apa menyambeti seorang di warung macam-macam. Anu sama ini aja, arha orang. Yang penting seorang, mudahan hati bersih. Ulun berkisah lah. Ini ulun tutup dengan kisah. Itu ayo belikan lagi. Kisahnya sama ini. Ulun lihat di dalam kitab Nafa'isul Ulwiyah. Nafa'isul Ulwiyah ini karangan Habib Abdullah Al-Hadab. Nah, di dalam Nafa'isul Ulwiyah ini ada seorang guru ini kada senang lawan guru juga. Nah, rupanya guru sama guru. Cuma guru ini ngaran sidin Abu Madian. Abu Madian ini gurunya Paqih Muqaddam di Tarim Hadramaut. Mudahan sampai ke sana. Mun kada seorang anak cucu kita. Nah, mudahan kita. Dinta. Jadi Abu Madian ini kada disenangi oleh seorang guru. Mengapa kada senang? Karena Abu Madian ini orangnya umi, cuma alim. Tahulah umi. Umi itu kada bisa membaca, kada bisa menulis, cuma alim. Apa kada bisa? Nya alim itu kada pasti betulis berkitab. Kayak pian nih nah, bade dangar aja. Cuma bulik ma'amalakan. Ya kalau ada orang marangut, pian balas napa tadi? Senyum. Ah, nyamannya menyambat. Mudahan praktiknya nyaman juga. Amin. Ya kalau yang betulis, soalnya marangut. Nah berarti siapa yang jadi wali? Yang berpukul tali? Telinga. Cuma kemudian kau ma'amalakan berdataan. Amin ya Allah. Abu Madian tu umi nang kaya Ma'ruf Karhi, Siri Asakati, Abu Madian itu umi. Kita kan melihat kalau kitab anu guru Abdul Samad tu lah. Kitab sini Melayu aja ide itu salikin kitab siden. Ya Allah, Siarus Salikin, Sabilal Muhtadin, anu kaya apa tu tauhid tu tak anu kaifiyatul mubtadiin. Melayu aja, mengapa sih mati bakar amat begirap? Kita kuning, kita gundul gitu. Artinya sidin kada bisa benahu. Cuma sidin bangun malam. Orang beri ilmu kaya sasawi, cuma harap kaya gunung. Kita wahini ilmu kaya gunung, harap kaya sasawi. Membaca kitab, mencurucut kitab kuning. Cuma bangun malamnya mana? Orang beri Melayu aja belajaran ke mana? Ke Alabio, ke Penyiuran, ke di Sungai Bener tuh. Melayu-Melayu aja orang memakai. Jadi Abu Madian tuh kayak itu rupanya wali sih Dian. Nah rupanya Abu Madian ini bisi murid. Murid ini ketika guru seorang dihina orang maambil ke hati. Muridnya Abu Madian ini sarik lawan kiai ini, lawan guru ini. Apa guru ini tuh menghinakan guruku? Guru unda tuh wali. Paham pandirulan? Sekalinya malamnya bermimpi nang si murid nih. Murid ini melawan akan guru karena gurunya dihinakan oleh guru. Paham Mandir Ulan? Malamnya bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita bertemu Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Mudahan sekalipun walau bi ru'ya, sekalipun di dalam mimpi. Jadi bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Di dalam mimpi itu curhat, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Ulunin Nabi ya, nah ada kada sanang lawan guru. Karena guru itu mawada guru ulun. Apa ujar Nabi Muhammad? Ahibbuhu li'annahu yuhibbuni. Cintai inya. Nah ya amdah. Asalnya seorang muar. Cintai inya. Ay, Nabi Muhammad nyuruh. Cintai inya. Li'annahu yuhibbuni. Inya cinta lawan aku. Sekalipun inya kada cinta lawan guru ikam. Pandang aku. Inya cinta aku, inya ketujuh menyalawat. Mudahan paham. Jadi cintai aku li'annahu yuhibbuni. Karena inya cinta aku. Tak bangun. Esok hari datang. Berilang ke guru nang menggerigitan tuh. Berdatang menangis beragap minta ampun guru. Ulun minta ridha dunia akhirat. Ulun selama ini membenci pian. Karena pian menyambati guru ulun pang. Cuma ulun minta ridha guru yang hari ini nak minta ridha. Ulun malam tadi bertemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyuruh ulun ahibbuhu cintai pian. Karena pian mencintai Nabi Muhammad. Sekalinya guru tuh menangis juga. Menangis aku minta ampun juga. Padahal kan kirim salam lawan guru ikam. Aku minta ampun juga. Aku pun malam tadi bermimpi Nabi Muhammad juga. Kenapa gerang? Cintai Abu Madian. Karena Abu Madian mencintai Nabi Muhammad. Artinya sama ini.
kita nang hadirna seberatin cinta kada Nabi Muhammad. Cinta. Jadi mun ada hatinya kada senang lawan orang, dibuang-buang ai, mengapa gerang? Karena orang itu umat Nabi Muhammad. Mudahan paham? Umpat betakun ulun lah. Kakak lawan ading bakal lahi gerang nang warisan kan nang apakah gerang apa bakal lahi. Kira-kira nang sakit hati siapa nah? Kakak lawan ading bakal lahi. Kira-kira yang sakit hati siapa nah? Arwah abah lawan arwah mama nang sakit hati. Munya sayang lawan abah, sayang lawan mama, jangan bakal lahir beda sana. Gitu juga umat Nabi Muhammad. Mudahan paham insya Allah. Jadi sekali lagi, kita duduk di majelis salawat, kita duduk di bulan Rabiul Awal, keluar pada majelis ini, di hati kita, jangan ada seikung orang pun nang kita kada senang lawan orang tuh. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.